wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lebih khusus pada pimpinan Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustaz Suhada Bakri, yang alhamdulillah selama ini memberikan motivasi kepada kami Dewan Dakwah di Malang, Jawa Timur. Alhamdulillah motivasi-motivasi beliau kami serap dan kami aplikasikan di beberapa medan-medan dakwah, baik dalam skop lokal maupun dalam skop internasional. Begitu juga kepada Ustaz Aris Munanda yang selama ini mengkaderkan sampai pendirian Ma'had Hafidzul Quran Al-Kirtaud Najiyah di Malang sebagai pusat kaderisasi untuk menghadapi berbagai macam tantangan keumatan baik internal maupun eksternal, sebagaimana yang kita saksikan bersama bahwa Malang merupakan barometer kristenisasi, sekarang sudah naik pangkat yaitu tingkat Asia Pasifik karena paus Benediktus ke-16 itu mengangkat salah satu tangan kanannya untuk kawasan Asia Pasifik itu dari Malang, bukan dari Filipina tapi dari Malang. Jadi bahkan kalau kita melihat tidak hanya barometer kristenisasi tapi markas Zionis Yahudi hampir 5 hektar itu dipusatkan di Malang juga. Jadi alhamdulillah atas arahan Ustaz Suhada Bahdi, begitu juga Ustaz Aris Munanda, alhamdulillah kita bikin sebuah markas dakwah dari di Malang untuk antisipasi tantangan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan saya ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Suhada Bahdi dan Ustaz Aris Munanda yang selama ini terus memberikan spirit kepada kami Dewan Dakwah yang di Malang dan alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kami mencoba untuk lebih fokus pada di samping lokal, kami juga fokus ke dunia internasional, lebih di bumi Syam, yaitu di Suriah dan di Palestina. Alhamdulillah di Suriah kami sudah punya tanah sendiri dan kita bikin markas di sana, dan begitu juga kita bikin pabrik roti. Alhamdulillah pabrik roti itu bisa menjadi andalan untuk logistik mujahidin-mujahidin yang ada di medan-medan riba itu. Alhamdulillah begitu juga pabrik roti ini juga luar biasa, itu juga manfaat terutama untuk pengungsi-pengungsi, terutama orang-orang pokok sakit. Begitu juga rumah sakit lapangan, alhamdulillah kita terus berjalan sampai hari ini. Jadi kita pusatkan di kawasan Provinsi Latakia di Jabal Akhrot, gitu. Alhamdulillah di Suriah. Dan alhamdulillah kami sekarang, tapi memang saat ini benar-benar situasi yang belum mengatnya tidak memungkinkan untuk pemberangkatan ke sana. Padahal kami sudah siapkan. Jadi kami sudah siapkan untuk lewat jalur Turki ke Suriah. Kita punya jalan khusus, yaitu tidak seperti dulu. Kita merintis awal itu berangkat dari Turki jam 12 malam, baru nembus Suriah itu kurang lebih sekitar menjelang subuh. Itu jalan kaki. Jalan kaki lewat pegunungan yang lebat itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita punya jalan khusus, 10 menit sudah nyampe Suriah. Jadi dari Turki 10 menit sudah nyampe Suriah. Jadi sudah kita siapkan jalan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, begitu juga di Palestina, alhamdulillah kami selama bulan Ramadan kemarin, bulan Ramadan 2014 ya kan, 2014, alhamdulillah berhasil menggalang dana kurang lebih sekitar setengah miliar.
Jadi 500 juta itu kami galang dari kota-kota di Jawa Timur, begitu juga Denpasar, Bali, Denpasar, dan alhamdulillah di luar dugaan itu kami dapat transferan juga dari umat Islam Manokwari, Papua, gitu, kurang lebih sekitar 50 juta. Jadi alhamdulillah terkumpul kurang lebih setengah miliar, 500 juta itu langsung kami distribusikan yang pertama untuk Brigade Al-Qasam, khusus untuk Brigade Al-Qasam, Mujahidin Brigade Al-Qasam. Kemudian pos yang kedua kita berikan pada 126 anak-anak yatim piatu dan janda yang miskin, yaitu di Gaza, Palestina. Kemudian pos yang ketiga yaitu kita merenovasi 4 masjid yang hancur. Jadi renovasi 4 masjid karena di sana ada kurang lebih 160 lebih masjid yang hancur berantakan. Jadi kita mencoba untuk rata di beberapa kawasan di Khan Yunis, di beberapa di Gaza City dan di Jabalia Utara. Gitu. Kemudian kita berikan juga obat-obatan untuk rumah sakit Ashifa di Gaza City dan di Jabalia Medical Center. Itu juga kita salurkan obat-obatan. Jadi setengah miliar itu alhamdulillah semuanya sudah kita kepada mendistribusikan sesuai dengan amanah dari para muslimin yang diberikan kepada kami. Kemudian bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tahap kedua karena waktu itu kita kurang gencar, artinya hanya wilayah Malang saja. Jadi untuk tahap kedua untuk menghadapi musim dingin kemarin, kita berhasil mengumpulkan 35.860.000 rupiah. Dan itu khusus untuk anak-anak yatim di Gaza, Palestina. Jadi khusus untuk anak-anak yatim kita berikan sembako dan selimut, gitu. Kurang lebih plus janda-janda yang miskin, gitu. Alhamdulillah sudah terdistribusikan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya juga menyempatkan diri untuk menuju ke Yerusalem. Jadi ke Yerusalem, dan memang baru kali itu saya melihat benar-benar yang namanya kalau dulu itu ada Al-Aqsa Mosque Yerusalem Palestina, itu sekarang berubah Al-Aqsa Mosque Yerusalem Israel. Artinya Masjidil Aqsa itu sudah milik Israel. Itu kalau kita lihat di Google Map itu seperti itu. Jadi kata-kata Palestina itu sudah dihapus. Kalau kita mengupdate 2013, sejak 2013 itu kalau kita buka Google Map, itu nama Palestina sudah tidak ada. Hanya sekedar teritorial. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika masuk, itu kita mencoba lewat pintu Rafah, sudah ditutup Rafah. Karena perintah dari Amerika dan Israel. Jadi kita akhirnya kita balik lewat Yordan. Lalu dari Yordan kita tembus ke jembatan LNB, kemudian langsung masuk Jericho. Dan itu pun kita harus menghadapi 6 checkpoint pemeriksaan. Mulai dari pemeriksaan kendaraan itu, tas semuanya sudah sampai checkpoint ini. Jadi ada beberapa rombongan kami itu kebetulan seorang ibu dari Jawa Barat itu ikut rombongan kami, itu kok wajahnya mirip istrinya Syekh Abu Bakar Al-Baghdad. Jadi ternyata ini yang paling menjadi masalah sehingga diinterogasi paling lama oleh tentara Israel di checkpoint di kawasan setelah jembatan LNB. Tapi alhamdulillah setelah beliau menunjukkan KTP Jawa Barat itu baru tentara Israel paham. Berarti karena wajahnya agak mirip istrinya Syekh Abu Bakar Al-Baghdad. Kemudian alhamdulillah bapak-bapak yang dirahmati Allah, kami masuk Jericho sampai masuk Yerusalem. Dan memang penjagaan 15 pintu Masjidil Aqsa itu semua dijaga ketat 24 jam oleh tentara-tentara dan polisi Israel. Bahkan
markas polisi Israel itu ditempatkan persis di depan pintu gerbang Herodes namanya. Karena ada Lion Gate, ada Damascus Gate dan banyak beberapa pintu itu semua dijaga ketat. Jadi pemeriksaannya benar-benar berlebihan sudah. Bahkan umat Islam saya lihat tidak seperti tamu di rumah sendiri. Dan itu yang nampak sekali. Jadi kalau kita sudah satu jam sebelum subuh mau masuk masjid itu antri. Karena nunggu dibukanya oleh tentara-tentara Israel. Jadi seperti itu. Bahkan Fadhil Isa itu tidak nikmat untuk berpikir di Masjidil Aqsa. Jadi benar-benar langsung Fadhil Isa yang cepat-cepat pulang karena ada sweeping dari tentara-tentara Israel. Harus dikosongkan masjid ini. Jadi seperti itu. Bahkan mereka senjata siap tembak. Jadi, bahkan kalangan muda sekarang ini sudah ada aturan baru bahwa yang boleh masuk di Masjidil Aqsa itu 45 tahun ke atas. Yang kalangan muda sudah tidak boleh. Bahkan radio 300 meter bapak ibu yang dirahmati Allah itu umat Islam Palestina yang sangat merindukan sekali sholat di Masjidil Aqsa bertahun-tahun sangat merindukan sekali, tapi tidak bisa. Jadi banyak rumah-rumah yang dipasang bendera Israel itu berarti rumahnya umat Islam Palestina yang dijual kepada pemerintah Israel, langsung dipasang bendera. Banyak situs-situs yang bersejarah itu dibongkar oleh Israel gitu. Jadi itu sebenarnya luar biasa dan kejahatan mereka. Jadi seperti itu, bahkan beberapa kejadian itu 8 kurang lebih sekitar 80 kali Masjidil Aqsa itu sempat diserang sampai awal 2014 kemarin. 80 kali penyerangan yang dilakukan oleh tentara dan polisi-polisi Israel. Bahkan sampai akhirnya oleh beberapa pengurus Masjidil Aqsa itu peluru-peluru, jadi selongsong-selongsong peluru itu ditaruh di dalam ruangan dalam Masjidil Aqsa, taruh di rumah khusus di dekat sebelum mimbar Nuruddin Zani yang itu sudah imitasi, jadi bukan aslinya. Karena yang aslinya sudah dibakar oleh orang Yahudi yang mimbar yang dekat mihrab. Jadi itu sudah replika, bukan aslinya. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi umat Islam Palestina punya semangat insya Allah. Jadi malah yang diharapkan itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Al-Hadrah Islamiyah. Ya, Al-Hadrah Islamiyah itu yang paling tinggi itu peradaban Islam. Artinya setelah nanti tumbangnya Amerika, itu yang ditunggu-tunggu oleh ulama Palestina itu dari Indonesia. Itu yang diharapkan. Jadi mudah-mudahan akan muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua itu dari Indonesia. Itu harapan umat tokoh-tokoh Islam di Palestina. Jadi mudah-mudahan peradaban Islam Nusantara 2020 itu akan bisa menjadi kenyataan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sederhananya. Kami serahkan kepada moderator. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kabar terkini dari bumi jihad Palestina utamanya dan bumi Suriah. Mudah-mudahan itu menjadikan kita sebagai ibroh, pembelajaran dan juga nantinya sebagai evaluasi buat kita. Yang di sana begitu luar biasanya menghadapi musuh-musuh Islam